ثم الفاتحة للشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني بسم الله الشيخ أبو الشاذلي بسم الله الشيخ أحمد رفيع بسم الله الشيخ أحمد تجاني بسم الله الشيخ أحمد البدر بسم الله الشيخ بهاء النصابني بسم الله الهبام في الله الحد بسم الله الحبيب عمر بن الخطاب بسم الله الفارس بسم الله الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي بسم الله الحبيب أبي علي بن حسين الأطرش بسم الله الحبيب أحمد بن الدين بسم الله الحبيب أحمد بن الهداد وأصولهم وفروعهم من الله يتبشرهم برحمة مغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Hadratul Mukarramun segenap para alim wal ulama yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Satri dan juga Ustadz Undang Sirajuddin juga Bapak Ketua RT kita Bapak Hidayat juga beserta para jamaah para seluruh remaja daripada Masjid Al-Masjid Darul Muslimin mudah-mudahan kita semua yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala Allah beri taufik hidayat mati husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a qulubal sya'irin bihikmatih wa zayyana nufusal 'ashiqin bimahabbatih. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladzi madahahu alwasifuna bil qasaidi wal ash'ar wa 'ajazu 'an bayanihi wa'tarafu bil iqrar wa 'ala alihi alladziina hum ahlul huda wal iqtida. Ashabihi alladhina man iktada bihim ihtadah. Wa ba'du. Alhamdulillah. Kita malam hari ini ya membahas tentang syarah daripada qasidah burdah. Di mana sudah saya jelaskan kemarin qasidah burdah ini dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Ya, di mana beliau memiliki nama lengkap Syarafuddin Muhammad Al-Busiri. Ya, namanya siapa? Syarafuddin Muhammad Al-Busiri. Kata Busir itu merupakan nisbatan ila Busir, satu daerah qaryatun min qura Misra. Satu daerah, satu kampung di kota Mesir. Ya, ini Burdah ini sebagaimana yang kita maklum, itu punya dua nama. Ada yang nama qasidah Burdah, ada yang namanya qasidah Burah. Ya. Asbabnya dua. Yang pertama, Imam Al-Busiri ketika mimpi ketemu Rasulullah SAW, ketika beliau mengarang qasidah ini, beliau ngimpi Rasulullah dikasih burdah. Sehingga namanya qasidah burdah. Dalam riwayat yang lain dikatakan Imam Busiri ketika sakit, ya, mengarang kitab ini, mengarang qasidah ini, Rasul doain, Rasul usap sehingga burah min maradih. Sehingga terbebas, terlepas dari apa? Sakitnya. Nah, sehingga dinamakan qasidah burah. Ya. Jadi ada yang bilang burdah, ada yang bilang
Bur'ah. Ada yang bilang Burdiyah. Ya, macam-macam tuh namanya. Tuh. Nah, ini memang fadilah daripada kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih kita banyak kemudahan. Ya. Ada dalam riwayat dikisahkan ada seorang bapak. Ini bapak ahlul ma'asiat, orang suka berbuat maksiat. Suatu hari ini berangkat ame anaknya pergi haji. Di tengah jalan bapaknya sakit. Ya, anaknya kelimpungan. Nih bapaknya gimana nih? Ya. Lalu kemudian ya, bapaknya sakit meninggal di situ, wa wajhuhu muswaddah, dan wajahnya menjadi hitam. Ya. Anaknya malu tuh bapaknya meninggal mukanya hitam. Akhirnya kemudian tuh anak nutupin muka bapaknya pakai kain. Lalu kemudian di ngimpi berjumpa dengan seseorang. Di dalam ngimpinya tersebut, nih orang datang kepada bapaknya, ngelihat bapaknya, dibuka tutup daripada wajah bapaknya, diusap wajahnya, wajahnya kembali seperti semula. Bahkan munawar, bersinar. Sampai kaget nih anak, kok bisa ada orang datang, ngusap wajah ayah saya bersinar. Ditanya, ya fulan, man anta? Ya, engkau siapa? Ini orang menoleh dan beliau berkata, ana Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Muhammad bin siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak itu nanya, wahai Rasulullah, orang tua saya kan tukang maksiat. Kenapa engkau sampai datang ke pada orang tua saya dan mengusap wajahnya sampai terang mukanya? Padahal tukang maksiat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya betul orang tuamu tukang maksiat, tapi orang tuamu sering bersolawat kepadaku. Sallu ala Muhammad. Ya. Artinya kalau kita pengen nyari kemudahan fid dunya wa fil akhirah, akthir minas shalah ala nabi, perbanyak baca solawat. Ya. Kalau mau hidup gampang, mau hidup enak, perbanyak baca solawat tuh. Nah, terlebih lagi orang yang bikin solawat, nah itu lebih hebat lagi. Ya. Banyak ulama-ulama yang bikin solawat. Tuh kalau kita mau lihat bisa ratusan, bahkan ribuan solawat yang dikarang oleh ulama. Yang masyhur yang kita baca ya solawat Nariyah, solawat Fatih, solawat Tibbil Qulub, solawat Ibrahimiyah, solawat Jibril. Itu kan macam-macam solawat. Bahkan ya disebutkan oleh ulama itu dikumpulkan sholawat-sholawat yang begitu banyak dalam kitab yang bernama Sa'adatud Darain. Ya. Ada yang tahu sini? Bukan di sini, bukan sekolah, bukan. Sa'adatud Darain itu nama kitab tentang masalah sholawat. Ya. Ini ulama berlomba-lomba. Pengen bikin senang Rasulullah. Pengen muji Rasulullah. Mereka berlomba-lomba ngarang berbagai macam sholawat. Agar apa? Agar ada hubungan dengan Rasulullah. Yang kemarin saya katakan ya, kalau kita mau masuk surga pakai jalur ibadah jauh dah. Ya. Pakai jalur ibadah ya, jauh ibadah kita semana sih? Sholat kita sehusu apa sih? Sunnah kita seistiqomah apa sih? Paling seminggu kelar. Kadang-kadang sebulan lagi rajin-rajin ke masjid, besok agak lagi. Apa yang bisa kita andalin dari ibadah kita? Ya. Maka yang kita andalkan bagaimana kita bisa punya hubungan dengan Rasulullah. Nah, di antara cara agar kita bisa berhubungan dengan Rasul, nah, kalau para ulama tuh ngarang solawat, ya. Mereka ngarang apa? Solawat tuh. Ya. Lalu yang kedua nih, ada bentuk yang kedua, selain bikin solawat, bikin pujian untuk Rasulullah. Ya. Suara apa sih itu? Suara apa itu? Ini ya. Iya, mudah-mudahan mic-nya ganti yang baru, sound yang baru. Yang gede sound gantung kayak dangdut gitu. Iya, majlis gede, jamaah banyak, soundnya kecil. Ya, kasihan jamaah ya. Allah Maha tahu. Ya, mudah-mudahan ya Allah ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Ya, gitu. Minggu depan kita patungan, setuju? Setuju? Yang sono kedengeran enggak? Tribun Utara kedengeran? Hah? Di atas pohon, toran aja, toran. Ini jamaah segini banyaknya luar biasa ini.
Ya saya takut enggak kedengeran yang belakang, Bang. Heeh. Huh? Kerang budak gitu. Ya. Mudah-mudahan ya Allah Allah kasih rezekinya biar bisa. Nah, karena begini tadi, kita mau muji Rasul itu enggak sembarangan. Nih jalur yang kedua nih, jalur muji Rasulullah. Dengan apa kita bisa muji Rasulullah? Ya, di antara kita muji ya kita baca sholawat. Kita baca tuh sholawatnya. Ya. Ada ulama namanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Ya, radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang imamun jalid, seorang wali kutub, seorang dzurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Habasyi yang kita kenal dengan Habib Ali Al-Habasyi, pengarang Maulid Simtud. Itu kerjaannya tiap hari muji Rasulullah. Ya. Bahkan kalau ente beli kitab Darul Islah tuh, kitab Maulidnya, itu di belakang buku Maulidnya itu karangan-karangan beliau itu, qasidah-qasidah Habib Ali Al-Habasyi yang masyhur dah ya. Da'uni da'uni unaji habibi wa la ta'dhuluni fa'adli haram wa la ta'dhuluni fa'adli haram. Semua da'uni da'uni unaji habibi wa la ta'dhuluni fa'adli haram wa la ta'dhuluni fa'adli haram. Ini qasidah dikarang oleh Habib Ali ketika beliau tiap hari kerjaannya muji Rasulullah. Dikit-dikit baca maulid, dikit-dikit baca maulid, kayak kita ya. Orang lahirat baca maulid, selamatan baca maulid, pindah rumah baca maulid. Ante orang 7 hari baca maulid. Orang mengenang orang meninggal nih baca maulid, kan kurang tepat sebenarnya. Mau sedih tapi pakai hadroh. Udah mana lagunya mah? Jangan bilang kau pemuda kuat. Lah ini anak acara 7 harian ini. Lah habis qasidahnya anak muda lah, lagunya anak muda anak muda. Jangan bilang I love you. Ya salam. Nah ini Habib Ali tiap hari maulid, 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 maulid mulu. Sampai orang kritik, wah maulid mulu. Ya, tuh. Habib Ali bikin qasidah. Da'uni, da'uni, unaji habibi. Tinggalkan saya, biarkan saya unaji habibi. Saya sedang bermunajat, memuji kekasihku. Masya Allah. Tuh. Fala ta'zuluni, jangan kalian celak saya. Jangan kalian kritik saya. Fa'azli haram. Orang yang kritik saya, hukumnya haram. Masya Allah. Tuh, ya. Kalau baca qasidah ngerti artinya kan enak. Ya. Bukan asal ngau-ngau doang. Ini. Oh, enak nih, gitu. Ya. Maka belajar tuh bahasa Arab biar kita paham apa yang kita baca. Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Coba kita tahu artinya apa. Ya. Rabbi faj'alna minal akhyar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang baik. Akhyar bukan musholah tuh, bukan. Ya Allah, jadikanlah saya tinggal di musola al-akhyar. Bukan. Mana memang ada namanya musola al-akhyar. Bukan itu maknanya. Itu Habib Ali karangan itu. Okay. Nah, itu qasidah-qasidah yang dikarang Habib Ali. Itu keluar karena cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang udah cinta, enggak usah disuruh, pasti muji. Kalau orang sudah mahabbah, kagak usah diperintah, pasti akan memuji orang yang dicintai. Maka pertanyakan orang-orang yang ngaku cinta sama kita, pernah enggak muji kita? Yang punya bini, pernah enggak bininya muji kita, muji diri kita? Ya. Ente ada orang perempuan ngaku demen sama kita, pernah enggak muji kita? Kalau enggak pernah muji kita, enggak cinta namanya. Maka bukti cinta ulama kepada Rasul, mereka puji Rasul. Ada salah seorang sahabat. Kalau zaman sahabat dulu memang yang paling menonjol tuh syair. Ya kalau zaman kita yang menonjol TikTok sekarang ya. Kalau zaman dulu yang menonjol syair, orang berkarya lewat syair. Bahkan aib ya,
aib kalau ada orang nulis di zaman Rasul, aib ya. Ada orang nih lagi baca syair, dicatat sama dia, wah langsung dicengin tuh orang. Ya kalau bahasa kitanya, ah goblok lu, gitu aja pakai ditulis. Itu orang Arab tuh, aib nulis. Kenapa? Buat mereka yang penting apal. Ya. Buat mereka orang pinter tuh bukan orang nyatet, tapi orang yang pinter adalah orang yang apal. Itu zaman Arab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kagak nulis. Ya, kagak Allah kasih apa? Nulis. Kenapa? Karena memang ciri orang hebat, ciri orang luar biasa adalah orang yang apal, bukan orang yang nulis. Suatu hari ada orang ya, tuh, kaget. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Suatu hari ada orang ya, lagi di depan Ka'bah lagi nyontek. Ada syair di Ka'bah dicontek, ditulis mendiam-diam. Ketahuan namanya orang. Ya. Lu ngeliat ya gua nulis. Ye. Tolong jangan bilang siapa-siapa, aneh nulis tuh. Saking aibnya nulis. Ya, tuh. Jadi kalau orang dulu itu, zaman Rasulullah udah, semuanya serba spontan. Serba spontan. Bahkan orang-orang Arab zaman dahulu, diceritakan oleh guru-guru kita. Ada seorang perempuan, itu saking jago banget syair. Ketika dibawa ember, ya, gak sengaja kesandung, tuh ember tumpah. Lantas dengan salikohnya, dengan instingnya, ya, dia bersyair. Ya abati adrik faha, qad ghalabani fuha, la taqata li fiha. Tuh. Ha, ha, ha. Ya abati adrik faha, wa qad ghalabatni fuha. Itu. Jadi, ha, ha, ha itu spontan, gak pakai dikarang. Bahkan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ya, yang kita kenal dengan Habib Umar. Itu kisahnya beliau ngarang dia ulami, kisahnya ketika beliau lagi di suatu tempat, tiba-tiba datang ilham dari Allah. Disuruh temannya, tolong ambil kertas, tulis apa yang saya katakan. Tuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika man dallana wa hadana. Itu sekali sebut langsung hatam, langsung jadi tuh maulid dia ulami. Jadi enggak pakai dikarang sendiri gitu, enggak. Ya. Nah, itu ilham-ilham yang begitu ya, yang orang-orang soleh dapatkan karena cintanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Segah pernah berkata, "Semua wali tahta akdami, di bawah kakiku illa Umar bin Hafid. Li'annahu tahta qadami Rasulillah." Semua wali di bawah kaki saya kecuali Umar bin Hafid. Karena Habib Umar bin Hafiz itu di bawah kakinya Rasulullah. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena cintanya dengan Rasulullah. Ya. Maka tanamkan rasa cinta kepada Rasul di hati kita. Nih lihat contoh ulama Imam Busiri. Ya. Zaman dulu ada salah seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit. Siapa namanya? Hasan bin Sabit. Ya. Kalau zaman sekarang Hasan. Kalau ini Hasan panjang. Hasan tuh, ada Hasan, ya gitu. Kalau di Arab cakep namanya Hasan, cakep. Kalau di sini Hasan doble, Hasan kuple, Hasan debel. Udah cakep-cakep, namanya Hasan kan ya. Kalau makanya saya bilang kalau kita ya punya nama yang bagus, jaga nama kita. Dengan apa cara jaga nama kita? Jaga kerjaan kita. Ya. Punya nama cakep. Jamil, oh Jamil, apa Jamil artinya? Bagus, ganteng, anta Jamil jiddan, masya Allah, ente ganteng banget. Man Jamil nih kerjaannya tiap hari ngomongnya gembel mulu, ah gembel lo, gembel. Lama-lama dipanggil Jamil, Jamil gembel, gitu. Jaga nih ucapan kita. Dan juga yang kedua kata Habib Umar ya bin Abdurrahman Segab, beliau bilang gitu, ente yang seneng binatang jangan salah nyarap binatang. Jangan miarak-miarak binatang kayak monyet. Bukan ngapa jelek nanti. Ya. Orang maaf ya, misalnya namanya orang namanya Udin, miarak monyet. Panggil Udin mana? Udin monyet gitu. Jangan ya. Paham ya? Kalau cupang masih bagus ya. Jamroni beta. Gelarnya al cupangnya gitu. Masih bagus. Cupang lagi naik daun soalnya, walaupun sekarang lagi semblep juga dikit nih. Kita doakan panjang umur insya Allah ya.
Ustadz Zamrah nih. Nah itu Hasan bin Sabit suatu hari pernah muji Rasulullah. Ini dasar kenapa dibolehkan baca qasidah di masjid. Ada sebagian ustadz, dia berpendapat bahwasanya enggak boleh baca qasidah di masjid. Gitu. Baca itu dan sebagainya, hadr dan sebagainya, ya. Nah, ada ulama bikin tafsir, ya. Kalau qasidah-qasidah yang tidak syar'i enggak boleh emang. Masjid bukan bicarain dunia. Contohnya ada nih di masjid, mama ngaji. Mama biasa ada mama kan. Dinyanyi baca qasidah magadir magadir ya albi ala magadir kuprak 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 ya sih ini apa namanya sih timpring gitu kuprak kuprak gudung gudung kuprak kuprak magadir ya datang kayak diomelin lu nyanyi magadir di masjid lu nggak lihat video klipnya. Orang udelnya kelihatan dinyanyiin di masjid tuh, nggak semua yang namanya apa syair-syair Arab itu pujian Rasulullah. Ini kan orang sekarang kan kagak ngerti tuh. Ta'alimak neng 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 neng. Nonton di YouTube coba tuh. Ya orang main umpet-umpetan di pohon gini sama cewek gitu. Ya elah. Maka bedakan yang namanya qasidah, yang namanya sholawat, yang namanya nasyid atau gambus. Bedain tuh. Asal Arab dikit joget ya. Keren nih lah sholawat ini. Ya. Ada orang di Mesir, ada orang Indonesia ke Mesir. Datang ke Mesir kaget dia, wah di Mesir suka sholawatan juga ya. Wah bukan pak, ini bukan sholawatan, ini gereja lagi nyanyi. Lah kan kalau di kita kan nyanyiannya bahasa apa? Indonesia. Di Mesir? Arab. Besok gerejanya bahasa Arab. Jangan ente amin-amin itu. Dateng masuk, wah lagi asrokol nih. Lagi asrokol. Itu di Mesir orang gereja, itu nyanyinya pakai bahasa Arab. Jadi jangan mentang-mentang Arab, ente bilang itu Islam. Belum, ten? Belum. Nah kalau gitu makruh, ntar bawa odol ke kamar mandi. Odol. Ya, pasta gigi kan ada Arab ya gak? Ada gak Arabnya? Ada, wah gak boleh nih, haram nih, makruh. Lah gak ngaji dia. Itu bukan Arab, itu bukan sholawat. Bukan, yang gak boleh nama Allah, yang gak boleh nama Rasul. Nah ini Sayyidina Hasan bin Sabit memuji Rasulullah di masjid. Apa beliau katakan kepada Rasulullah? Qara'na fi duha wala sawfa yu'ti. Qara'na fi duha wala sawfa yu'tik fasarra qulubana dzakal ata'u. Nah, itu karangan Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu dimuji Rasul sallallahu alaihi. Apa pujiannya? Qara'na fi duha, kami baca dalam surat ad-duha. Wala sawfa yu'tik, ya, wala sawfa yu'tika fatardo. Nah, kami bergembira ya Rasulullah dengan pujian tersebut dari Allah. Dilanjutkan dalam bait berikutnya, ka'an apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ya Rasulullah, engkau diciptakan terbebas dari semua aib, enggak ada celak barang dikit. Nah kita kalau ngelihat orang seganteng-gantengnya orang, kadang-kadang ada sih yang enggak, yang jeleknya. Ya. Orang tinggi ganteng putih, wah oh, keren dah mukanya, putihnya kemerah-merahan, ya kayak pantat babi gitu. Orang nih, man pas ngomong kayak komeng, gitu. Ada orang pinter cerdas, cuman mukanya kurang ganteng. Macam-macam orang ada aja kurangnya. Ya. Ada perempuan cakep. Wah dari depan, wah cakep nih perempuan. Pas nyengir ada cabenya. Kan jadi gak cakep tuh kan ya. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasul diciptakan tanpa adanya aib sama sekali. Kita kalau cinta sama orang biasa karena beberapa sebab kata Imam Qadhiyat. Yang pertama kita cinta sama orang karena fisiknya, betul? Sekarang bagaimana lihat Rasulullah? Ganteng gak Rasulullah?
Kita cinta karena orang, karena sifatnya, akhlaknya. Bagaimana akhlaknya Rasul, cakep gak? Ini sempurna, kumpul sama Rasulullah. Gak ada makhluk yang sesempurna Rasulullah. Sampai dikatakan, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan ya Muhammad, engkau menciptakan dirimu sendiri. Kita nih kalau main PS dulu ada bikin orang kan ya. Kalau bikin orang main PS pengennya apanya 99. Lari 99. Nendang 99. Ofensif 99. Pokoknya serba sempurna, betul? Ada gak yang bikin dikurang-kurangin gitu? Kayak gak ada. Seakan-akan Rasul begitu. Rasul kayak bikin dirinya sendiri. Hidung boleh pesen, mata boleh pesen, bibir boleh pesen, karena indah semua. Gak ada orang yang kayak begitu di sini. Kadang ada matanya cakep, hidungnya cakep, giginya maju. Ya. Nggak, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di sini enak RT 8 katanya ganteng-ganteng semua. Emang kalau malam doang sih. Tuh. Ada orang keren banget, bokek nggak punya duh. Rasul semua ada, sempurna ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ini pujian Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Tuh. Nah maka kita pun sama. Kita hadir di sini, kita baca qasidah burdah, kita muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini, lanjut lagi, wa kana qaddasallahu sirrahu, ya, dan adalah Imam Busiri, semoga Allah sucikan sirnya, aliman bil ulumil arabiyah. Beliau alim dalam ilmu bahasa Arab. Ya. Fasihan fi ghayatil fasahah. Beliau bahasanya sangat fasih dengan ya orang apa namanya dengan puncak kefasihan. Balighan fi nihayatil balaghah. Kalimat-kalimatnya menyentuh ya. Balig sangat tinggi nilai sastranya. Tuh. Nah, jadi yang disebutkan oleh pensyarah di sini oleh Syekh Umar bin Ahmad Al-Kharbuti bahwasanya Imam Busiri ini kalau ilmunya alim dalam bahasa Arab. Ini makanya kunci. Kalau kita pengen menguasai semua ilmu, kuncinya bahasa Arab. Enggak ada cerita ustadz, wala kiai, wala alim, ulama, semua mu'alim, illa mereka wajib belajar bahasa Arab. Bahkan dalam kitab fikih, hukumnya apa belajar bahasa Arab? Ada yang mengatakan hukumnya fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena kalau Jumat dalam mazhab kita itu wajib berbahasa Arab. Akhirnya karena banyak orang yang nggak ngerti bahasa Arab, akhirnya pakai bahasa Indonesia tuh. Padahal enakan pakai bahasa Arab khutbah. Iya. Pernah nggak khutbah pakai mendengar khutbah pakai bahasa Arab? Eh kalau nggak percaya di puncak sono. Ada orang baru datang sholat di puncak baru bakar rokok sebatang ini. Barakallahu li wa baru barakallahu. Udah kelar aja khutbah. Lah karena sebentar banget. Iya. Yeah. Soalnya orang kita emang gak ngerti bahasa Arab banget, jadi kalau khutbah juga baca gitu. Jadi dalam madhab Syafi'i yang namanya khutbah itu syaratnya berbahasa Arab. Cuman ulama mencari keringanan dalam gol-gol yang lain. Seandainya orang-orang masyarakat tidak mengerti isi khutbah Jumat kalau pakai bahasa Arab, maka diperbolehkan dengan bahasa Indo atau bahasa setempatnya itu. Coba kita kalau dalam muslimin khutbahnya pakai bahasa Arab. Ya, Pak I naik, jam naik pakai bahasa Arab, dibaca. Corona fiduha wal. Oh bahasa Arab nih, buka belum tentu bahasa, belum tentu khutbah. Ya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa wajib umat Islam. Ya. Kalau orang bisa kursus bahasa Inggris bayar 500.000, bayar 300.000, bahkan ada yang jutaan. Dia bisa bayar untuk bahasa bukan bahasa Rasulullah. Kenapa kita nggak belajar bahasa Rasulullah? Mau belajar bahasa Nabi tuh, belajar sama Ustaz Maman, belajar sama Ustaz Sulaiman tuh, sama Ustaz Maulana, Ustaz Sabil, Ustaz Njam tuh ya, belajar ini, apa Njam? Belajar Hadroh tuh ya, biar ngerti bagaimana bahasa Arab tuh ya. Banyak gak orang sekarang yang kursus bahasa Inggris? Banyak gak? Bayar berapa ya dia? Bope lah, ada yang 1 juta, macam-macam. Ya. Tapi jarang orang yang mau mengeluarkan duit untuk belajar bahasa bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan li'anna lughatal arabiyyah miftahu kullil ulum, karena bahasa Arab merupakan kunci segala ilmu. Kita apa-apaan kan serba bahasa Arab. Kita sholat gerakannya pakai bahasa. Coba saya tes deh ya.
Subhana rabbiyal azim bihamdih, maknanya apa ya? Subhana apa? Maha suci Allah, ya. Apa namanya? Al azim, yang maha agung. Wa bihamdih. Wa bihamdih, dan dengan memuji Allah. Subuhun. Apa subuhun? Salat subuh. Kudusun. Menara kudus, bukan. Itu kita sholat pakai bahasa Arab, zikir pakai bahasa Arab, ampe ya. Semua pokoknya dalam ibadah kita pakai bahasa Arab, baca Yasin bahasa Arab, kan enggak ada yang baca Yasin pakai terjemahan, enggak ada kan? Semua bahasa Arab. Maka kalau bisa, ya kalau bisa kita belajar bahasa Arab. Nah, sebisa kita dah, ya. Jangan banget umat Islam enggak tahu bahasa Arab. Pernah kejadian, saya ngomong sama teman saya, dia enggak ngerti bahasa Arab. Kalau saya kan kalau ngomong pakai antum gitu. Ustaz, antum mengundang antum nih. Ah, antum mengundang antum. Maksudnya dipikir antum tuh saya gitu. Antum nih, antum mengundang antum nih. Ah, bentar, antum mengundang antum. Bagaimana nih? Kalau saya bahasa Arabnya apa? Ana. Kalau kamu bahasa Arabnya apa? Ente. Ya kalau kalian antum gitu, kudu tahu minimal anak antum nah ngerti. Kalau ke koconet kagak goblok-goblok amat gitu. Sukron ya, sukron ya. Hah? Sukron. Bukan bang, saya ulis namanya. Bukan sukron. Sukron itu terima kasih artinya ya, akhi. Akhi, bukan akhi. Saya ulis namanya. Bukan akhi. Itu contoh banyak ya. Sampai ada cerita, kisah gitu. Guru saya cerita, ada orang di Arab. Karena nggak bisa bahasa Arab, nawar-nawar akhirnya keder. Kalau zaman sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman sekarang, orang Arab bisa bahasa Arab. Lihat tuh toko di Kornis ya, di daerah Jeddah. Itu toko namanya Toko Ali Murah namanya. Toko Ali Murah. Yang dagang murah. Dua rial. Beli. Begitu ngomongnya. Nah, kita yang belajar bahasa Arab di mari lah, sono pakai bahasa Indonesia. Yuga. Lo kita pakai bahasa balik biar gak ngerti. Ngap, gilep. Kagak paham dia ya. Lah, benar di sono begitu tukang dagangan, murah. Tanya berapa, Bang? Ini 2 rial, begitu. Bahasa Indonesia. Itu. Kayaknya jangan takut. Nah, zaman dulu, kalau zaman dulu benar. Orang-orang belum banyak media, gitu. Ditanya nawar dia. Bang, berapa Bang harganya? Apa namanya? Khomsin. Wah, dia mau nawar, bingung nawar berapa nih? Gue mau nawar 2 real bingung. Udah rokatain. Sholat rokatain. Jadi minimal umat Islam jangan ampe banget awam bahasa. Minimal afwan lah, syukron lah. Ya. Kayak fahaluk bi khairin. Alhamdulillah. Fahimtum. Kacang atum. Kacang tanah. Falestum. Palestina, Argentina gitu. Messi. Ya. Lalu kemudian balayu jadulahu mathalun wala nadhirun fil fasahati wal balaghati fil jamil ghafir. Bahkan tidak ada ditemukan ulama yang kayak beliau dalam segi kefasihannya, dalam segi balaghahnya. Nah, beliau ini dulunya dikatakan di sini min muqarribis salatin, ya, termasuk orang-orang dekat penguasa. Nih dia yang disebut dengan ulama-ulama pemerintah nih, kayak beliau dulunya maqbulan indahum, beliau itu diterima di sisi pemerintah, marguban fima bainahum, karena dia pengen sesuatu dari pemerintah. Jadi dari dulu emang udah ada orang-orang yang dekat dengan pemerintah, penguasa. Tapi ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, ini ulama yang anti pemerintah. Tuh. Kenapa? Haram buat orang-orang semacam ini dekat pemerintah. Bahkan Imam Hanafi ketika itu pengen diangkat jadi seorang qadhi, beliau enggak mau, nolak. Ya kalau sekarang jabatan MUI dah yang tadi beliau katakan tuh, ya. Kenapa? Kok sekarang enggak ada yang bilang gini-gini? Takut jatuh jabatan. Imam Hanafi enggak. Justru beliau ditawarin jabatan jadi ketua qadhi, beliau menolak jabatan itu. Lantas gara-gara nolak, beliau dipenjara dan meninggal di penjara. Berani gak orang-orang kita sekarang begitu? Bagaimana ulama zaman dahulu bisa nolak apa?
jabatan tuh. Imam Syafi'i tuh luar biasa beliau. Begitupun Imam Hambali yang jelas-jelas pernah dipenjara panjang tuh. Nah ini Imam Al-Busiri sebelumnya begitu. Nah suatu hari saya singkat cerita, beliau bertemu dengan seorang syekh, seorang ulama, dan beliau bertanya kepada Imam Busiri, "A anta ra'aita Rasulullah?" Ya Busiri, apakah ente pernah berjumpa dengan Rasul di mimpimu? Tuh, ya. Ini pertanyaan yang paling angker ya. Kalau kita ditanyain begini paling angker. Kenapa? Karena enggak semua orang mimpi ketemu Rasul. Merupakan sebuah nikmat dari Allah orang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata beliau? Qalal Busiri inni lam aron nabi fi tilkal lailah. Aku memang enggak pernah ngelihat Nabi di malam-malamku. Lakin imtala qalbi min dzalikal kalam bi isyqi wa mahabbatihi alaihi salatu wasalam. Setelah dengar kalimat itu, pertanyaan itu, beliau muncul di hatinya rasa kangen, rasa rindu, rasa cinta sama Rasulullah. Tuh. Kalau bahasa kata, berapa orang yang sudah engkau puji wahai Busiri? Tapi apakah engkau pernah memuji Rasulullah? Tuh. Yang ahli syair, yang ahli bahasa Arab tertegur. Ya Allah, saya memuji sultan, saya memuji penguasa, tapi saya belum pernah memuji Rasulullah. Tuh. Ya. Kalau ada dulu apa penyanyi dangdut ya, namanya apa sih namanya? Biduan ya. Selama ini nyanyi dangdut mulu, ketegur. Ketegurnya apa? Lu nyanyi mulu, kapan lu nyanyi buat Rasulullah? Masya Allah. Itu biduan yang tadinya nyanyi dangdut berubah baca sholawat gitu. Cuma jadi ya Rasulullah salamun alik ya rafi'ashani wadaraji lay 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 maksud lagi. Tapi ini bagus, pindah yang tadinya muji sultan sekarang muji Rasul. Akhirnya apa dikatakan, fajitu ila baiti fanimtu, aku datang ke rumahku, aku tidur. Fa'idha ana ra'aitu Rasulullah, tiba-tiba aku di dalam tidur melihat Rasulullah. Tuh zaman dulu mah gampang kelihatan Rasul ya. Kalau zaman sekarang susah banget, ya Allah ya Rabbi, udah nangis-nangis, udah baca sholawat, udah doa ya Allah tiap malam doa, belum ngimpi ketemu Rasulullah. Betul-betul ya. Nih kalau saya survei dari sekian banyaknya orang, ada gak yang pernah mimpi Rasulullah ya? Kalau ada yang pernah mimpi Rasulullah, kita ngobrol habis ngaji itu ya. Karena emang jarang orang kita, kenapa ini? Mata kita sering dosa. Zaman dulu meskipun banyak kezaliman, mata masih kejaga. Perempuan ketutup, ngelihat jalanan jarang maksiat. Kalau sekarang gitu ya, depan jalan paha. Ke mall, tuh paha lagi, KFC itu. Kemana aja mak? Sampai buka YouTube mau streaming ngaji aja nih, mau streaming. Iklannya Shopee lagi. Shopee. Ya Allah, kita udah mau ngaji. Hati mau streaming Haib Umar, ada iklannya ini itu ya Allah. Susah jaga mata. Makanya kata Habib Umar ketika ada orang nanya, "Ya Habib, enak banget ya di Tahrim, jarang ada maksiat, jarang kelihatan perempuan." Apa kata Habib Umar? "Ente beruntung di Indonesia." Kenapa? Banyak banget ujiannya, berarti banyak banget pahalanya. Itu ya. Jadi kalau kita pengen selamat, pengen ngimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, yang pertama jaga mata kita. Nah, dikatakan di sini beliau ngimpi ketemu Rasulullah kasyamsi bainan nujum, seperti matahari di antara bintang-bintang, artinya sangat terang. Fantabahtu. Habis ngimpi ketemu Rasulullah, beliau terbangun, waqad muli aqalbi bil mahabba wasurur. Aku hatiku dipenuhi dengan rasa cinta dan bahagia. Walam yufarik ba'da dzalik min qalbi mahabba dzalikan nur. Ya. Nah, kemudian setelah ngimpi Rasulullah, enggak pernah hatiku lepas daripada pengen ketemu cahaya itu lagi. Itu cahayanya Rasulullah. Kangen rindu sama Rasulullah ya Allah tuh. Ya. Ansyatu fi madhihi qasaida katsirah. Sampai aku mengarang memuji Rasulullah dengan beberapa qasidah yang banyak, di antara qasidah yang pertama kali dibuat oleh Imam Busiri namanya Al-Mudoriyah wal Hamziyah. Apa namanya? Mudoriyah wal Hamziyah. Ini Mudoriyah tuh di kitab yang saya punya nih, ada di belakang itu. Itu ada tuh setelah qasidah Busiri apa, tapi qasidah Burdah, ada qasidah Al-Mudoriyah namanya. Gitu. Nah, yang kemarin saya katakan, siapa yang malam Jumat rutin baca qasidah Mudoriyah, insyaallah mimpi ketemu Rasulullah.
Nah, summa qala Imam Asabani Khalat Falij, kemudian habis aku lagi ngarang nih qasidah, ya, aku terkena penyakit stroke. Ya, fa abtala nisfi, maka hilanglah sebagian fungsi tubuhku. Wa qata'ani 'anil harakah, sehingga menghambatku untuk bergerak. Fa fakartu an a'mala qasidatan mustamalatan 'ala mada'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berpikir untuk bagaimana aku bisa mengarang qasidah yang isinya pujian kepada Rasulullah tuh, ya. Jadi sakit dulu, habis sakit wah nih nulis syair tuh. Wa ashtafi biha minallah, dan aku meminta kesembuhan dari Allah dengan qasidah itu. Fa ansyattu hadhil qasidah, aku mulai menenangkan qasidah tersebut. Habis di tengah-tengah nulis qasidah, fa nimtu faraaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur, aku ketemu Nabi lagi. Tuh, ya. Fa qara'tu alaihi alaihissalam hadhil qasidah ala tamam, maka aku baca sudah sampai sempurna, sudah selesai sampai sempurna. Fa masaha biyadihil karimah ala a'dha'il akhir, ya. Kemudian ketika ngimpi setelah dibacakan tuh qasidah, Rasul girang, Rasul pegang bagian yang sakit, ya. Tuh. Fa qumtu minal malam, ketika aku bangun dari tidur, mula bisan bil afiyah minal alam, aku sudah terbebas dan mendapatkan kesembuhan daripada penyakit itu. Wa kharajtu min baiti ghadwah, kemudian aku keluar dari rumah keesokan harinya. Falakiyani asy-syekh Abu Raja As-Sadiqli, kemudian aku berjumpa dengan seorang syekh namanya Syekh Abu Raja yang merupakan sahabat aku. Dia berkata, kata ini Syekh Abu Raja, ya sayyidi, hati qasidah tak allati madah tabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wali nih. Ya Busiri, tolong kasih aneh qasidah yang engkau tulis untuk Rasulullah. Padahal beliau enggak kasih tahu orang. Tapi ini Syekh Abu Raja tahu bahwa ini Imam Busiri ngarang qasidah memuji Rasulullah. Tuh. Walhal anilam akun amal apa alam tu biha dan minan nas. Padahal waktu itu aku belum kasih tahu orang bahwa aku ngarang qasidah. Fakultu, kata Imam Busiri, ayu qasidah tinturid, qasidah yang mana yang ente maksud? Fa ini madahtu alaihi salatu wassalam bi qasaid katsirah, karena saya banyak muji Rasulullah dengan qasidah yang banyak. Yang mana maksud ente? Ente minta yang mana? Tuh, beliau bilang, itu qasidah yang awalnya amin tadzakuri jironin bidi salami madajtadam anjara min muklatin bidami. Imam Busiri kaget. Kok dia bisa tahu itu qasidah yang aneh baca di depan Rasulullah? Tuh, ya. Fakultu min aina hafiztah ya Abu Raja? Dari mana ente tahu qasidah itu ya Abu Raja? Wa ma qara'tuha ala hadin mimman ilayya ja'a. Aku enggak pernah membacakan qasidah itu kepada siapa aja yang datang kepadaku. Faqala laqad sami'tul bariha. Tuh. Aku semalam mendengar qasidah tersebut. Tuh. Yang kau bacakan di hadapan Rasulullah. Allah. Ternyata Syekh Abu Raja hadir di mimpinya Imam Busiri, yang mana Imam Busiri lagi baca qasidah di hadapan Rasulullah sallallahu. Ini yang saya katakan, yang namanya innal arwah ruhun mujannadah, junud mujannadah. Yang namanya ruh itu bagaikan pasukan yang berbaris. Artinya satu dengan yang lainnya pasti ketemu. Saya kalau ada jamaah yang ngaji, saya suka nanya, ya. Siapa yang udah ngimpi ketemu aneh? Saya ustaz. Nah, insyaallah ente bareng aneh. Kenapa kok bisa begitu? Karena ruh itu saling bertemu di alam ruh. Kalau antum gak pernah ngimpi ketemu ulama, jangan harap bisa kumpul di akhirat bareng ulama. Kalau antum belum pernah ngimpi ketemu guru antum, jangan harap bisa ketemu. Maka syaratnya kita bisa ketemu nanti di alam ruh, dalam keadaan jadi ruh, nanti kalau sekarang kita berjumpa dengan ruh. Makanya azamkan diri kita untuk bagaimana bisa ketemu Rasulullah sallallahu. Anda punya murid mimpi ketemu Rasul. Ceritanya Rasul datang ke rumahnya di pengajiannya. Ketika datang nih murid saya kaget Rasulullah hadir. Cuman dia enggak lihat mukanya. Dia cuman lihat setengah badannya karena Rasulullah wibawanya luar biasa. Dinunduk aja, dipeluk Rasulullah. Tuh, Allah ya. Meluk Rasulullah. Lalu kemudian diajarin ngaji sama Rasulullah. Dia ngaji, dinunduk aja. Dia gak berani ngat palanya. Sampai kemudian bangun, ya Allah, girangnya luar biasa. Ngimpi ketemu Rasulullah. Cuman kagak lihat apanya? Mukanya. Kenapa gak lihat mukanya Rasulullah? Dinanya sama saya gitu. Ente belum sampai makomnya. Belum sampai makomnya. Ada orang dari Tarim, Hadramaut, ya, belajar di sana. Pulang ke sini,
ngimpi ketemu Rasulullah. Di mimpinya ada Rasulullah, ada Habib Umar, ada aneh. Dicerita, makanya aneh datang ngaji sama antum karena aneh ngimpi Rasul, ngimpi Habib Umar, ngimpi antum. Ini mungkin isyarah untuk ngaji sama antum. Tapi di ngimpi saya ngeliat Rasulullah, Rasul enggak kelihatan mukanya. Aneh langokin dari bawah enggak kelihatan, aneh langit dari atas enggak kelihatan. Puter-puter enggak kelihatan tuh Rasulullah. Kenapa? Belum sampai makamnya. Ada salah seorang murid ya, di Madinah dulu bilang sama syekhnya, "Ya Syekh, saya pengen ngimpi ketemu Rasulullah." "Yaudah ente baca." Minggu enggak ketemu Rasulullah. Kata guru, dilapor guru, "Saya belum ketemu Rasulullah." "Iya, lu belum sampai makamnya. Belum kuat." "Belum apa?" "Kuat." Baca lagi tuh. Akhirnya udah dah, biar enggak penasaran, ikut aneh. Diajak ke Raudhah. Tahu Raudhah? Di Masjid Nabawi. Sampai di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang yang tadi anak muda yang pengen ketemu Rasulullah. Ya, salim ila Rasulillah. Di makam Nabi, depan makam ini. Salim ila Rasulillah. Assalamualaikum Rasulullah. Ya. Kata gurunya, "Lihat tadi, dengar Rasul jawab salam ente." "Enggak, guru." Pegang tangan aneh. Dipegang tangan gurunya. "Salim." Enggak lama Rasul muncul di hadapannya pingsan. Ya. Pingsan. Belum sempat salam udah pingsan. Ketika bangun tuh kan, belum kuat kan? Kalau ente mau kuat untuk bisa menang wajah Rasulullah, akthir min surat An-Nur. Perbanyak baca surat An-Nur. "Wa ma hiya ya Syekh? Surat apa itu An-Nur?" "Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan." Ternyata surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi kalau kita pengen memperkuat nur kita, biar kita kalau ngimpi ketemu ulama, ngimpi ketemu aulia, ngimpi ketemu Rasulullah, banyak-banyak baca surat Al-Ikhlas tuh. Ya. Sebenarnya kita udah banyak sih kalau tahlilan kita baca kan Al-Ikhlas kan. Baca kulhu, 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 kulhu. Ada yang unik santri markas ya. Dia mungkin di Depok jauh rumahnya. Sampai kemari ikut tahlilan pakai kacang. Dikasih kacang, oh dikasih kacang, ini makan. Ini mana belum digoreng tuh kacang kan ya. Ada ini kisah nyata ya. Orangnya gak di sini, di situ kayaknya tuh. Nah, ini jadi begitu. Ruh ya, orang soleh saling ketemu. Ya. Bahkan kalau ceritanya orang-orang dulu, kalau ada haul, misalnya di Solo haul nih. Di Solo haul itu yang dari sini, dari luar Batang, dari Priuk, dari Habib Kuncung, semua ke sono. Ya. Makanya kalau ada haul besar kayak haul Habib Ali tuh, bin Muhammad Afsi, itu kalau di sono haul, di sini kosong. Ini ngapain ke sini? Orang enggak ada orangnya. Lagi di mana? Lagi di Solo, sama ya gitu. Nah, mudah-mudahan yang majelis kita didatengin para aulia Allah. Didatengin Rasulullah. Tapi dengan syarat jaga kita punya wudu, jaga kita punya hati. Tidak akan rahmat Allah turun di satu majelis yang di dalamnya ada orang yang mutusin silaturahim. Ya. Jangan putusin silaturahim sama siapapun. Segalak-galaknya orang, semarah-marahnya kita sama orang, jangan sampai benci kepada orang itu. Jangan sampai marah, apalagi dendam. Udah, gak ada lagi yang namanya musuhan. Semua atas takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, ya, akhirnya kemudian dibacakanlah itu qasidah kepada Imam Asy-Syaikh Abu Raja. Nah, itulah kisah daripada asbab ya dikarangnya qasidah Imam Al-Busiri. Jadi, semua yang terkait dengan Rasulullah, ya, pasti barokah. Ya, pasti apa ya? Makanya kalau majlis mau barokah, nih besok nih sebulan sekali atau berapa bulan sekali undang habaib kemari. Tuh, ya. Majlis biar barokah undang apa ya? Habaib. Cuman jangan ente yang undang gitu. Entar ngundang semua datang lagi ke sini. Masing-masing bawa habib. Lah kita bingung kan jamunya gimana. Ya, tuh. Ntar kita sepakatin undang siapa kita. Tabaruk sama habaib. Betul. Saya bergembira, alhamdulillah kita punya majlis banyak datengin banyak habaib. Itu kita nggak undang, nggak datang diri. Tuh. Ya. Kenapa? Mudah-mudahan ini tanda Rasul redha dengan majlis kita. Ya.
Tandanya Rasul redha dengan majlis kita adalah bagaimana kita bisa beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu kita membaca shalawat di setiap disebut nama Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kalau saya sebut nama Muhammad, shalawat shallu ala Muhammad. Nabi kita Muhammad. Rasulullah Muhammad. Biasain lisan kita kalau disebut nama Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Biasakan tulisan kita, insyaallah dengan kita baca shalawat Rasul hadir. Bahkan ya, ada ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidaklah Allah akan mengazab suatu kaum wa anta fihim sedangkan engkau di dalamnya. Kata ulama maknanya gini. Kalau Nabi ada di tempat, itu enggak bakal Allah turunkan azab. Ya, sebejat-bejatnya nih orang, ada Rasulullah di situ, enggak bakal Allah turunkan azab. Begitupun orang yang di hatinya ada nama Nabi Muhammad. Di hatinya ada nama Rasulullah, enggak bakal Allah azab. Enggak bakal Allah azab, apalagi dia ada di hatinya Rasulullah. Ya. Rasul ada di hatinya aja enggak bakal diazab. Kenapa? Ketika Allah buka, Allah cek hatinya, ada ismu Muhammad. Ada nama Rasulullah. Enggak bakal Allah azab. Tuh, ya. Ini janji Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau belum ada nama Rasul di hati kita, maka perbanyaklah istighfar. Karena Allah berkata, Allah tidak akan mengazab suatu kaum di mana mereka masih rajin beristighfar. Tuh ya. Jelas paham? Jadi masukkan nama Rasul ke hati kita. Ini kita ngaji bukan sekedar ngaji. Kalau ngaji-ngaji biasa, ya ngaji-ngaji biasa. Kita sekarang lagi belajar bagaimana kita kenal Rasulullah. Bagaimana kita masukin Rasul ke hati kita. Amalkan dalam perbuatan sehari-hari, kita kerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam hati kita cinta kepada Rasulullah. Allah jadikan kita orang yang dicintai Rasulullah. Allah berikan kita rezeki bermimpi Rasulullah. Allah dekatkan hati kita dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, serta family kita cinta kepada Rasulullah, mahabbah pada Rasulullah. Kita semua di yaumil kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasulullah, dan kita di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim والضالين من الله بحق الفاتحة سر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجمعنا واحشرنا يوم القيامة مع النبي محمد اللهم اجمعنا واحشرنا يوم القيامة مع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد اللهم ارزقنا زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا تعرفنا بأننا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بإكتساب منا بي
mustafa rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbi idada tashi suhbi walhamdulillahi fil bati wa tanahi walhamdulillahi fil bati wa tanahi Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfaridu bihil kurabu wa tukta bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Terima kasih para jamaah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, dan juga saya mengundang para jamaah malam Rabu di Mahya minggu depan insyaallah ada Mahya spesial ya. Jadi ini dalam rangka kita memperingati kemerdekaan Indonesia dan juga mengenang jasa para ulama dan habaib yang berjuang di Indonesia. Ya, saya nanti akan mengundang daripada guru kita Kiai Ahmad Mawardi ya untuk menjelaskan, menjabarkan kisah-kisah tentang ulama-ulama pejuang kita. Biar makin kita kenal ame pejuang, makin cinta ame ulama, makin cinta negeri kita ya. Ame spesial besok ya ada apa? Ada qasidahnya, qasidah-qasidah nasional ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa hadir, Allah beri kesehatan, keafiatan, dan juga nanti insyaallah pekan depan sebagaimana biasa masih di sini ya. Nanti di akhir bulan baru kita berpindah ke Majlis Taklim ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah di majlis ini. Kita doakan terakhir ya buat Sahibul Bait yang telah menyediakan tempat, juga buat para tetangga yang telah kita tempati rumahnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah luaskan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, Allah tambahkan anak keturunannya jadi anak-anak yang soleh-soleha, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semua yang hadir, yang punya utang, Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Yang punya masalah, Allah selesaikan segala masalah-masalahnya. Yang belum punya jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Yang sudah menikah, Allah berikan keturunan yang soleh-soleha. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz undang saudara. Nyampe enggak? Ba, penutup Fatihah. Amin, Allah amin. Amin, amin, ya Allah, amin, amin, ya Allah, amin, ya Allah, amin, 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 ya Allah, amin, amin, ya Allah, amin, ya Allah, amin, amin, ya Allah, amin, amin, ya Allah, 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 amin